Pemprov DKI akan salurkan bantuan sosial tunai atau BST pada warga yang terdampak pandemi COVID-19 pada pekan ketiga Juli tahun 2021. Dalam jadwal yang ditetapkan itu, nantinya warga mendapatkan bansos tunai senilai Rp300.000 per bulan untuk BST tahap 5 dan 6 yaitu bulan Mei dan Juli. Penyaluran BST DKI dilakukan dua cara. Pertama, BST dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana APBN. BST ini akan disalurkan melalui kantor pos. Kedua, BST dari Pemprov DKI, bantuan tersebut bersumber dari dana APBD, DKI Jakarta. Masyarakat akan mendapatkan sebesar Rp600.000 pada pekan ketiga Juli mendatang. We'll be right back.